5 cara sederhana mengatasi tekstur kulit yang tidak merata. Tekstur kulit yang tidak rata biasanya diakibatkan oleh kelebihan sel kulit mati yang menumpuk di permukaan kulit. Akibatnya area kulit jadi terasa kasar atau bergelombang saat disentuh dan bisa juga membuat kulit tampak kusam. Kondisi ini bisa membuat tampilan kulit jadi tidak fresh, tampak lebih tua, dan menyebabkan hasil makeup jadi kurang sempurna. Berikut adalah 5 cara sederhana mengatasi tekstur kulit tidak merata. Yang pertama, minum cukup air. Menurut studi dalam jurnal Nutrients, memperbaiki tekstur kulit dapat dilakukan sesederhana menjaga agar tetap terhidrasi sepanjang hari karena kelembapan tersebut membantu membuat kulit tampak lembab dan terasa lebih halus. Kulit yang lembab juga cenderung mengurangi tampilan kusam yang merupakan gejala umum tekstur yang tidak merata. 2. Eksfoliasi. Membuang sel-sel kulit mati yang menumpuk juga dapat memperbaiki tekstur kulit. Pastikan Anda melakukan eksfoliasi 2 kali seminggu dengan scrub khusus, sikat pembersih yang lembut, atau chemical peeling, dan targetkan area yang terasa tidak rata. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa produk pengelupasan fisik yang terlalu abrasif atau terlalu sering menggunakan produk eksfoliasi dapat menyebabkan produksi minyak berlebih, yang justru akan memperburuk masalah tekstur. Sebagai alternatifnya, pilihlah eksfoliant kimiawi karena memiliki sifat yang lebih lembut yang memungkinkan hasil yang lebih baik. 3. Vitamin C. Vitamin C merupakan salah satu bahan utama untuk meratakan warna kulit juga menghaluskan tekstur yang tidak rata. Dilansir dari laman BioRead, menambahkan vitamin C ke dalam rutinitas perawatan kulit akan membantu memperbaiki tekstur kulit dengan memberikan antioksidan yang kuat untuk memperbaiki dan melindungi kulit dari kerusakan lingkungan dan memulihkan kekenyalan sekaligus mengurangi pigmentasi, jaringan parut, dan bintik-bintik penuaan. 4. Microneedling. Microneedling adalah salah satu metode perawatan kulit favorit para beauty enthusiast karena dapat memberikan hasil yang cepat untuk mengatasi masalah kulit yang cukup parah, salah satunya tekstur kulit yang tidak rata. Seperti namanya, prosedur ini memanfaatkan penggunaan jarum kecil untuk membuat tusukan di kulit. Yang terakhir, gunakan face oil. Produk berbahan dasar minyak juga ideal untuk mengatur produksi sebum di kulit sehingga membuat kulit lebih kenyal dan halus. Jika Anda membutuhkan kelembapan ekstra, coba gabungkan minyak wajah ke dalam perawatan kulit malam. Esok paginya Anda akan bangun dengan kulit yang lembab, kenyal, dan lembut. Itulah 5 cara sederhana mengatasi tekstur kulit tidak merata. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini, dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.